memang juga orang-orang bukan sembarangan ini, balap dari luar negeri juga Pak ya. Jadi kami sangat mengharapkan APNC ini berhasil dan nanti seperti pembicaraan kami dengan Bang Ijek setahun atau dua tahun sebelumnya Pak ya, tentang mimpi Bang Ijek, mimpi kita bersama supaya WRC kembali bisa diadakan di Indonesia, di Sumut, di Danau Toba. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Pak. Ya kalau saya lihat lokasi ini kan bukan yang pertama kali Toba dan sekitarnya dijadikan area arena untuk rally dunia ya, sejak era Pak Harto sudah beberapa kali dibikin dan sempat hilang dan kita sedang menghidupkan kembali, memulai kembali apa yang pernah kita buat di sini, kejuaraan internasional rally championship. Ya mudah-mudahan APRC ini menjadi milestone, apa batu loncatan untuk kita membuat tahun depan, tahun 2025 yang tingkat dunianya atau World Rally Championship. Tentu kita berharap seluruh warga di sekitar Toba ini merasakan langsung manfaat keekonomiannya dari kegiatan kelas dunia ini. Dan saya menyambut baik juga para rally kita, ternyata nggak main-main, cukup pertumbuhannya cukup tinggi ya dalam 2 tahun terakhir ya, bertumbuh cukup pesat jumlah para rally yang aktif ikut berbagai kejuaraan. Kemarin National Rally Championship, lalu kemudian hari ini Asia Pacific Rally Championship. Dan kendaraannya pun luar biasa, ternyata kita melebihi negara-negara ASEAN lainnya. Ya. Setidaknya mobil-mobil tercanggih sekarang terbanyak ada di Indonesia ini. Boleh ke Bang Ijek? Bisa disampaikan kembali Pak, kemarin pertemuan dengan Presiden FIA seperti apa, bisa dijelaskan lagi Pak? Ya, kita ada komitmen untuk 2025, kita diberikan agenda untuk menggelar di sini, karena pembalap-pembalap luar negeri juga sangat senang dan rindu untuk kembali ke Indonesia, khususnya di Toba ini. Ya. Agenda APRC tahun depan Pak? Pak Ijek atau Pak Bambang? Pak Ijek yang bisa menjelaskan, ya, kita upayakan ada lagi sini. Berapa seri, Pak? Ya baik, kita kemarin melalui PP ini pastinya, melalui Pak Bamsud dan jajaran pengurus, sudah meng-apply kembali untuk bisa dapat APRC tahun depan. Tapi memang kita tadinya minta dua seri, tapi ternyata final round sudah diambil New Zealand, dan kita berusaha ambil kembali, tapi kemungkinan kita sebelum New Zealand, September akan ada Asia Pasifik, dan final roundnya November itu di New Zealand. Jadi untuk Asia Pasifik, insya Allah perjuangan dari PBI ini juga kembali lagi ke Indonesia, satu seri. Pan 2025 ketika World Championship diadakan City, saya berharap prasarana dan sarana di sini sudah berubah, akan ada hotel ya, mudah-mudahan nanti rencana pembangunan hotel dan berbagai sarana lain sudah dikerjakan dan sudah ada, sehingga balap dunia nanti sudah ditambah dengan berbagai fasilitas yang juga kelas dunia. Bismillahirrahmanirrahim. على هذه النيه ولكل نية صالحة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يا الله يا رحمن يا رحيم. Berikanlah kepada kami ya Allah kesehatan, keselamatan khususnya di Danau Toba Rally ini ya Arhamar Rahimin, tanpa suatu halangan apapun ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ampunkan dosa kami, dosa-dosa orang tua kami, dan dosa-dosa orang yang telah mendahului kami, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Rahman, lancarkan acara ini tanpa suhalangan suatu apapun, ya Arhamar Rahimin. Allahumma anzilir rahmata wa ni'mata wa sihata wa salamah wa tawfiqa wa hidayah wa inayah birahmatika, ya Arhamar Rahimin.
Ya Allah, bertemukanlah kami nantinya tanpa suatu halangan apapun, tanpa ada kekurangan apapun, ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian yang saya hormati, PJ Gubernur Sumatera Utara Pak Ijen Deni Purnawirawan Hasanuddin, yang saya hormati Pangdam Bukit Barisan Pak Ijen TNI Muhammad Hasan, sahabat saya Ketua Komite 1 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Bang Yoris, dan para bupati yang hadir di sini, Ketua DPRD Toba, Pak Ijek, Wakil Gubernur, mudah-mudahan partainya tahun depan mengusung beliau sebagai calon gubernur. Kena endorse. Jadi terutama Kaldera tempat ini, dan saudara-saudara yang tidak bisa sebutkan satu persatu. Hari ini saya senang sekali berada di tengah-tengah saudara sekalian. Paling tidak dalam beberapa waktu ke depan, saya tidak menghirup polusi udara seperti di Jakarta yang hari ini dipenuhi dengan hoax. Bukan dari yang dipenuhi atas, dengan hasil-hasil survei yang begitu banyak, yang masing-masing mengklaim menjadi juara satu. Yaudah, sampai merapat ke mobil. Paling tidak saya di sini dalam beberapa ke depan tidak mendengar dan membaca para calon saling menebarkan fitnah, saling mengunggulkan jalur masing-masing, tapi memburukkan jagoan yang lainnya. Nah, pada kesempatan ini, sinilah kita merajut kebersamaan. Saya yakin dan percaya kita berasal dari partai yang berbeda, dari suku yang berbeda, dari adat yang berbeda, dan pasangan calon yang berbeda, tapi kita satukan oleh sebuah hobi yang menyatukan kita semua, yaitu olahraga berenang. Bisa jalan, harus pakai mobil. Enggak, itu biasa sih. Bapak sekalian, tabung MC tadi, Bang. Sebentar lagi kita memasuki. Aku undang semua ke sana. Sini aja, di sini. Di sini doang. Di sini aja. Ah, di sini. Di depan aja. Oh iya, udah. Di luar negeri sudah ramai. Oke. Suasana hangat-hangat kuku di tanah air kita. Tapi kita buktikan di sini bahwa kita baik-baik saja dan aman-aman saja. Melalui berbagai kegiatan inilah yang tidak boleh kendor kita tunjukkan, walaupun panasnya politik tidak memanaskan hati kita. Karena apa? Karena kita punya Pancasila. Sekali lagi saya menyambut baik kegiatan ini, karena Indonesia pasca COVID seperti keluar dari kandang, kita melesat. Hampir seluruh jalan dunia kita hadirkan dan mampu kita adakan di tanah air kita. Pertama, karena peran Presiden kita Pak Jokowi yang memulai meletakkan dasar-dasar otomotif dengan membangun Mandalika, sehingga semua para pegiat otomotif semangat membangun dunia olahraga otomotif ini. Tidak ada yang tidak ada di Indonesia. Kejuaraan dunia tertinggi bergengsi roda 2 tanah sudah kita lakukan 2 kali di MTB, yaitu MXGP. Kejuaraan dunia bergengsi paling tinggi di dunia aspal sudah kita lakukan 2 kali di Mandalika, namanya MotoGP. Ada lagi balap elektrik teratas di dunia dan bergengsi, kita sudah lakukan 2 kali di Ancol, yaitu Formula E. Yang kita belum satu lagi, Formula One. Mudah-mudahan 2 tahun, 3 tahun ke depan bisa kita hadirkan ke
Indonesia. Kita hanya kalah bersaing dengan Singapura karena sudah dikontrak Singapura sampai 2 tahun ke depan. Olahraga tanah roda 4 sudah kita adakan di sini. Tahun ini Asia Pacific Rally Championship APRC. Tahun depan mudah-mudahan 2025 kita hadirkan yang piala dunianya atau kejuaraan dunia bergengsinya yang paling tinggi dilakukan di tempat yang sama di Medan ini. Jadi semua kejuaraan bergengsi otomotif sudah kita undang dan kita lakukan di sini. Kurang apa lagi, kira-kira begitulah. Mudah-mudahan dengan semangat kebersamaan kita, kita bisa menjaga dan menurunkan tidak saja kita hanya menonton, tapi kita ikut terlibat melahirkan atlet-atlet kelas dunia. Dan selamat pada kawan-kawan panitia, khususnya IMI Sumatera Utara yang telah menyelenggarakan hari ini, dan kita berharap berjalan lancar. Dan pada saudara-saudara semua, para peserta dari negara-negara sahabat, selamat bertanding, yang utamakan keselamatan. Mudah-mudahan saudara membawa kesan yang baik dari tanah air kami, khususnya tanah Toba ini. Dan jangan lupa kembali lagi tahun depan dengan membawa tanah keluarga, pendukung, sehingga berbagai kegiatan olahraga di sini memberikan manfaat yang bagus bagi ekonomi rakyat. Sekali lagi selamat, Kopi Daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas! 3, 2, 1, go! Kembali lagi kali ini, Bapak PJ Gubernur kita akan melepas kendaraan pertama kita dari jagonya ayam, hadirin sekalian. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan terima kasih sudah menonton di channel ini. Salam, sampai jumpa lagi.